pintu yang ada di sini, teman-teman. Widih, ada sebuah pintu berwarna merah nih, guys. Atau sebuah pintu berwarna red. Coba kita bongkar ya. 1, 2, 3. Wadidaw, wadidaw. Lihat teman tuh, nampaknya di sini juga ada seekor marmut lagi. Wih. Yang ini berwarna putih. Kakak suka dengan warna yang berwarna putih, teman-teman. Lihat teman, nampaknya dia sedang kelaparan, guys. Oke lah teman-teman, kita kasih dia makan dulu ya sebelum kakak tangkap. Kasihan guys, soalnya kalau dia kelaparan kan kasihan ya teman-teman. Tuh. Dia memakan rumput yang kakak kasih, teman-temanku. Wadidaw, wadidaw, tuh sangat keren sekali yang ini teman. Wah, keren sekali ya. It's very nice. Oke teman-teman, coba kita tangkap ya. Kita kasih makan dulu di sini teman-temanku. Seekor marmut ini juga dia sangat suka dengan sebuah makanan bebek ini teman tuh. Coba kita kasih dulu ya teman-teman. Wih. Yang marmut itu malah kabur teman tuh. Kemana ya? Dia ada di sini teman-teman. Coba kita tangkap lagi ya. Hop. Wadidaw, wadidaw. Tuh keren sekali guys. Lihat. Coba kita kasih makan dulu ya. Tuh kan, dia memakan makanan bebek itu teman-teman. Wadidaw, wadidaw. It's very nice. Sangat keren sekali guys. Tuh, biarkan dulu ya teman-teman. Jangan kita tangkap guys. Biarkan dia memakan makanan yang kakak kasih teman-teman. Soalnya kasihan kalau dia kelaparan. Oke, saatnya kita tangkap yuk. Kita masukin lagi ke dalam truk sangkar yang pertama ini guys. Oke teman-teman, kakak mendapatkan 3 ekor marmut. Widih, yang 2 berwarna hitam, yang 1 sedikit agak yang berwarna putih teman-teman. Wadidaw, wadidaw, sangat keren sekali ya. Ayo, saatnya kita rescue-kan lagi mencari hewan di ruangan ini guys. Kira-kira di ruangan ini ada seekor hewan apa coba ya. Coba kita bongkar lagi. 1, 2, 3. Wadidaw, wadidaw. Ternyata di dalamnya ada seekor ayam kate. Widih, keren sekali. Ayam kate jantan, teman-teman. Widih, coba kita lihat. Wow, ternyata betul guys. Ini namanya seekor ayam kate guys. Coba kita kasih dulu makan dia ya. Tuh. Wadidaw, wadidaw. Kayaknya seekor ayam kate ini sedikit galak, teman-teman. Tuh kan, si bebek itu dipatuk sama seekor ayam ini, teman-temanku. Wih, kasihan sekali ya seekor bebek itu. Coba kita kasih makan lagi ya, teman-teman. Tuh kan, dia memakan makanan yang kakak kasih, teman-teman. Tapi makanannya sudah habis. Nanti kakak isi lagi ya kalau kakak sudah sampai di rumah. Oke, teman-teman, saatnya kita tangkap aja ya. Tapi kalau dimasukin ke dalam sangkar itu tidak bakalan masuk teman-teman. Soalnya ukuran badannya sangat besar sekali guys. Wadidaw, wadidaw. Yo guys, saatnya kita biarin aja ya. Biarkan dia bermain di peternakan ini bersama seekor bebek ini ya guys. Oke, yuk kita lanjutkan lagi membongkar pintu yang berwarna biru. Wadidaw, lihat teman. Ternyata di sebelah sini ada seekor anakan ayam yang sangat banyak sekali. Anakan ayam rainbow, berwarna kuning, berwarna biru, dan juga berwarna pink. Wih, it's very nice. Keren-keren sekali guys. Oke teman-teman, saatnya kita tangkap yuk. Kita masukin lagi ke dalam sebuah truk sangkar itu teman-teman. 1, 2. Saatnya kita masukin. Oke teman-teman, kita masukin lagi ya. Guys, sedikit susah guys untuk membuka pintu ini. Oke, akhirnya dia sudah terbuka teman tuh. Oke teman-teman, kita masukin ya. Wih, yang ini malah mau kabur guys. Biarkan aja ya, dia bermain dengan bebas di peternakan ini teman-teman. Dan akhirnya kakak sudah mendapatkan hewan yang sangat banyak sekali teman tuh. Yuk, saatnya kita berangkat lagi teman-teman. Let's go. Peternakan ini terdapat banyak hewan. Coba kita bongkar dulu apa ini ya. Sebuah jebakan berwarna biru atau sebuah kerucut berwarna biru guys. Oke, 1, 2, 3. Wih, ini hewan apa teman-teman? Coba kita lihat. Wadidaw, wadidaw. Ternyata ini seekor burung teman-teman. Meskipun dia burung, tapi burung ini tidak bisa terbang teman-teman. Ini namanya seekor burung puyuh. Widih, dia terkenal dengan sebuah telurnya teman-teman. Soalnya telurnya bisa apa ya, dimakan. Dan enak sekali guys untuk dimakan teman-temanku. Oke lah, sekarang kakak tangkap lagi ya. Lalu kita mau tangkap, kita masuk
dimasukin lagi ke dalam sebuah apa ini, sebuah sangkar yang ketiga ini, teman-teman tuh. Perasaan tadi burungnya ada dua ekor ya, yang satu lagi kemana teman-teman? Coba kita cari ke sebelah sini. Tuh, nampaknya dia ada di sana teman-temanku. Coba kita tangkap lagi. Hop. Wah, tuh kan, burung ini tidak terbang teman-teman. Meskipun kakak tangkap, dia tetap diam teman-teman. Widih. Oke guys, coba kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar di sebelah sini ya teman-teman. Widih, lihat guys, wadidaw, dia mengamuk-amuk teman tuh. Kakak mendapatkan dua ekor burung. Wih, sangat keren sekali ya guys. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke sebelah sini. Kira-kira di sini ada hewan apa lagi ya? Widih, terdapat seekor anakan bebek. Dia sedang apa tuh? Sedang makan sesuatu teman-teman. Widih, wow, yang ini warnanya sangat cantik sekali guys. Oke teman-teman, coba kita periksa di ruangan yang pintunya berwarna biru ini guys. Kita bantu hitung lagi ya. Satu, dua, tiga. Saatnya kita periksa. Wadidaw, lihat teman tuh, nampaknya di dalam terdapat seekor marmut lagi. Coba kita tangkap lagi yuk. Wih, lihat, ternyata betul guys, ini namanya seekor marmut lagi yang kakak dapatkan guys. Widih, coba kita kasih rumput dulu ya teman-teman, apakah dia mau makan? Biasanya kalau marmut ini lapar, dia suka memakan rumput yang kakak kasih teman-teman. Widih, ternyata dia tidak mau makan guys. Kayaknya seekor marmut ini sedikit agak malu-malu, tapi mau ya guys. Wadidaw. Oke lah guys. Kita tangkap aja yuk. Kita masukin lagi ke dalam sebuah sangkar truk itu ya. Oke, kita angkat. Kita masukin lagi guys. Oke teman-teman. Satu, dua, tiga. Widih, seekor marmut sudah masuk teman-teman. Yuk guys, saja kita let's go-kan lagi. Membongkar. Ini kira-kira ikan apa coba ya? Coba kita tangkap dulu. Wah, lihat guys, ternyata ini seekor ikan sapu-sapu teman-teman. Wadidaw. Seekor ikan pembersih teman-temanku. Wih. Guys. Ayo teman-teman, kita coba lihat dulu. Wadidaw, ternyata benar sekali. Ini namanya seekor ikan sapu-sapu. Dia memiliki mulut di bagian bawah kepala guys. Coba kita lihat mulutnya. Tuh, lihat, seperti inilah mulut seekor ikan sapu-sapu teman-teman. Ini sedikit unik, berbeda dari ikan yang lainnya teman-teman. Oke, ayo kita tangkap. Saatnya kita masukin lagi ke dalam truk akuarium. Widih, dia sudah masuk teman tuh ke dalam sebuah akuarium. Coba kita lihat lagi. Tuh, masih banyak ikan yang belum kakak tangkap nih guys. Ayo kita tangkap semuanya. Wadidaw, tuh lihat, kakak mendapatkan seekor ikan berwarna kuning. Cocok untuk disimpan di dalam akuarium guys. Oke lah teman-teman, sekaligus kakak mendapatkan 3 ekor ikan nih guys. Kita masukin aja ke truk akuarium yang pertama ini. Wih, lihat teman tuh, dia berenang di dalam sebuah akuarium yang sangat jernih ini teman tuh airnya. Wadidaw. Yang ini namanya seekor ikan red devil, salah satu ikan invasif yang suka memakan anakan ikan. Disebutnya seekor ikan predator teman-teman. Walaupun ikan ini warnanya sangat cantik, tapi dia terkenal dengan seekor ikan predatornya teman-teman. Widih, mengerikan sekali ya guys. Wadidaw. Coba kita lihat lagi ya teman-teman. Apakah di sini terdapat ikan lagi? Wih, ternyata masih ada teman-teman. Ayolah kita tangkap aja menggunakan tangan kosong ini ya. Tuh, kalau ini namanya seekor ikan mujair, salah satu ikan konsumsi yang enak untuk dimakan teman-teman. Ikan mujair ini biasa kita makan setiap hari teman-teman. Widih, soalnya ikan ini memiliki daging yang sangat lezat sekali guys. Oke lah teman-teman, saatnya kita masukin lagi ke truk akuarium yang pertama ini. Wadidaw. Tuh, lihat, kakak mendapatkan seekor ikan yang sangat banyak. Kakak sangat penasaran sekali nih guys dengan pintu yang berwarna biru ini. Kira-kira di pintu biru ini ada seekor hewan apa coba ya? Oke guys, coba kita bongkar lagi ya. Mudah-mudahan di dalamnya ada seekor hewan teman-teman, biar kakak tangkap. Nanti kita pelihara di rumah kakak guys. Wadidaw, itu lihat teman tuh, nampaknya di dalam terdapat seekor hewan berwarna hitam. Coba kita lihat. Wih, ini hewan apa coba ya?
Wih, guys, ternyata ini salah satu hewan pemakan rumput bernama seekor marmut. Widih, seekor marmut yang sangat imut. Dia sangat cocok sekali untuk dipelihara, guys. Widih. Oke, teman-teman, kita masukin aja yuk ke dalam truk sangkar yang pertama ini. Oke, marmut masuk. Widih, dia sudah masuk ke dalam, teman-teman. Yo, guys, saatnya kita lanjutkan lagi. Melanjutkan membongkar pintu yang berwarna merah itu, teman-teman. Wadidaw, wadidaw. Kira-kira di dalam pintu merah ini ada seekor hewan apa, coy, ya? Kita bongkar aja ya. Kita hitung dulu, teman-teman. Dari 1 sampai 3. Bantu hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Kita coba periksa. Guys, ternyata di sebelah sini tidak ada seekor hewan apapun, teman-teman. Alias ruangan ini jong, teman-teman. Gak apa-apa, guys. Kakak mau melanjutkan lagi ke sebelah sini ya. Jangan khawatir, teman-teman.